terjangkit kendaraan truk kontainer ini keluaran tol Gedung Panjang, nyusung ke kanan agak sedikit kencang sehingga kurang keseimbangan terbalik. Namun alhamdulillah untuk kita evakuasi untuk kendaraannya sudah kita tarik dan sudah kita pinggirkan. Sementara masih tersisa peti kemasnya. Untuk korban driver supir kita langsung bawa luka-luka di Rumah Sakit Atmajaya.